Pemirsa, harga kebutuhan pokok masyarakat kembali naik di tingkat pedagang. Terpantau harga cabai merah saat ini kembali meroket hingga Rp110.000 per kilonya. Menurut pedagang, hujan dan banjir faktor penyebab harga jenis cabai melejit naik. Berikut liputannya. Meski harga jenis cabai meroket, stok cabai selalu tersedia di tingkat pedagang, hanya saja tidak terlalu banyak. Naiknya harga cabai merah dan cabai rawit merah atau cabai setan baru terjadi pada Sabtu 17 Februari 2024. Karena sebelumnya harga cabai merah hanya Rp70.000, namun naik menjadi Rp110.000 per kilonya. Salah satu pedagang di Pasar Tangguh Rajo Ilir, Endang, membenarkan bahwa harga cabai mulai kembali naik. Selain harga cabai merah dan cabai rawit merah turut naik, cabai rawit biasa, bawang merah, dan bawang putih juga turut naik, namun tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk jenis sayuran juga turut merangkak naik, namun hanya beberapa jenis sayuran saja. Akibat naiknya harga, pedagang lainnya tidak berani menstok banyak, sebab jika dipaksakan akan merugi. Cabai merah 110, Bang. Sebelumnya berapa kemarin, berapa hari? Semalam 70. 70 ya? 70, 65. Itu sejak berapa hari kalau naik? Kalau untuk harga 100-nya hari ini baru. Sebelumnya tapi yang 70 itu cukup naik juga lah ya? Ya cukup naik kemarin juga. Berapa? Kemarinnya 60. Kayak cabai rawit yang setan tuh? Cabai rawit setan sama-sama merah. 110 ya? Iya. Yang rawit biasa? Rawit biasa 70. Cabai hijau juga 70. 70 ya? Kayak tomat-tomat naik? Kalau tomat biasa, ya naik. Bawang merah naik juga. Berapa? Biasa 28, sekarang 32 bawang Jawa. Bawang putih biasa stabil 35. Kalau sayuran stabil semua lah kayaknya? Stabil semua lah, kalau sayuran paling ada kenaikan 1.000-2.000. Hujan berapa hari terakhir nih lah ya? Iya, banjir, Bang. Banjir nih juga ya. Hal senada juga dikatakan Mariati. Naiknya harga beberapa jenis cabai membuat ia selaku pedagang tidak mampu berbuat banyak. Karena bagi pedagang, stok jenis cabai selalu tersedia di tingkat pedagang atau di pasar, meski mahal tetap dibeli masyarakat untuk kebutuhan. Hari ini 100. 100 ya, kemarin sempat berapa? Kemarin 65, 70. Cabai 65, cabai rawit biasa? Cabai rawit biasa hari ini 70. Semalam 50. Berarti kalau kayak jenis cabai itu naik semua lah ya? Iya, barang naik bang, hari hujan. Banjir juga nih, pengaruh hujan nih juga. Iya, pengaruh hujan. Barang naik lagi. Penjualan siapa gitu-gitu lah? Ya, gini-gini lah bang. Berarti sayur tidak ada kenaikannya? Sayur tidak, cabai-cabian cuma. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.